my channel Moms. Okay, video kali ini aku mau share ke mom semua tentang what's in my fridge atau apa sih yang biasanya ada di lemari esku. Jadi dalam sebulan biasanya aku stok ya mom, seperti minuman, makanan, dan bahan makanan lainnya. Jadi untuk sekarang aku mau share ke mom semua nih, kira-kira apa aja sih yang biasanya ada gitu. Dan untuk moms yang baru gabung di channelku, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Juga kalau berkenan bisa diaktifin tombol loncengnya. Juga bisa di-share ke media sosialnya. Oke, langsung aja, nggak berlama-lama, kita mulai. Oke, langsung aja kita menuju dapur. Oke, teman-teman, ini aku pakai kulkas merek LG. Merek LG yang smart inverter. Garansi 10 tahun ya. Ini aku pakai yang 2 piti. Kalau ditanya, misalnya ada yang suka dengan gantungan kulkasnya, ini bentuknya kaktus ya. Aku beli di Shopee waktu itu. Ini kayaknya produk China, produk dari China. Nanti mungkin kalau udah gak ada isu soal corona bisa diorder di China lagi. Soalnya sejak ada virus itu, aku jadi gak berani untuk belanja-belanja online yang posisinya ada di luar negeri. Oke, kita langsung buka. Apa aja sih yang ada di freezerku? Nah, standar ya, biasanya kalau misalnya di freezer itu khusus untuk ibu-ibu pasti nyimpen daging dan makanan frozen lainnya ya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Di sini ada tempat buat bikin es batu, tapi aku lagi nggak bikin es batu, jadi di sini lagi masih kosong ya. Oke, di sebelahnya di sini ada kentang goreng, french fries. Ini pernah aku goreng sebelumnya dan pernah aku videoin juga. Terus dilanjut ada fosil daun bawang. Jadi daun bawang yang aku bekukan sebelumnya aku potong-potong. Kapan-kapan aku bikin tutorial untuk membuat fosil daun bawang ini. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ada bakso. Oke, biasanya aku masak. Aku pakai bakso yang Sumber Selera. Ini dulu mereknya tuh bakso kebon jeruk ya, tapi ganti nama jadi bakso Sumber Selera. Aku pilih yang SB ya. Ini bakso daging sapi ya. Ini selalu aku stok di kulkasku. Enak buat makan bareng Indomie atau misalnya bikin sop juga bisa, atau digoreng juga bisa, terserah sesuai selera. Oke, lanjut. Di sini aku ada nugget. Tapi seperti biasa aku senengnya tuh yang merek Sunny Gold, yang chicken nugget tempura ya. Nugget ayam. Aku stok harus selalu ada di kulkas. Kebetulan di sini aku ada 3. Aku ada 3 bungkus untuk nugget tempuranya. Oke, ini ada ayam negeri yang belum aku olah, aku belum sempat, nanti mau aku ungkep. Nanti mungkin kalau udah free dan waktunya lebih banyak, cakilannya nggak lagi rewel, nanti aku bersihin dulu semuanya. Oke, next kita geser ke area pintu sebelah sini guys. Oke, di sini ada daging cincang. Aku beli daging giling di Naga, harganya masih ada, 100 gramnya 12.000 sekian ya. Oke, dilanjut, di sini juga aku ada rolade sapi. Biasanya aku masak rolade sapi ini, beef rolade di bumbu asam manis ya, enak loh pokoknya. Oke, selanjutnya di sini aku nyimpen ice gel. Ini bekas dulu simpen asinya Shakila, karena asinya udah nggak ada, jadi sekarang ditaruh di kulkas aja. Ini berfungsi kalau misalnya terjadi mati listrik, ice gel ini bisa apa ya, membuat suhu di freezer ini masih tetap normal sih, tetap dingin. Jadi fungsinya naruh ice gel di freezer itu salah satunya itu ya. Oke, selanjutnya di sini, oh ya, ini ada sisa bakso sama bakso Sumber Selera, dan ada satu buah sosis sih, sisa. Jadi nanti kalau aku mau pas apa masak pakai bakso sosis, aku tinggal buka plastik yang itu. Oke, selanjutnya, oh ya, ini apa ya?
Okay, ini adalah pempek nih. Aku masih punya stok pempek yang aku dapat dari mertua. Kebetulan ayah mertuaku pernah ke Palembang kemarin, pulangnya aku dibekalin pempek deh. Enak deh kayak pempek Palembang asli yang ada di freezer. Okay, jadi teman-teman, isi dari freezerku ini ya. Jadi buat stok di rumah. Okay, lanjut ke chiller atau kulkas bagian bawah, atas bawah. Okay, tara. Kebetulan ini belum lama aku baru selesai belanja juga, jadi kulkasku masih penuh. Di sini bisa dilihat, aku stok banyak telur ya, karena aku pecinta telur. Ini enak buat di dadar, buat diceplok, buat dimasak apapun enak. Terus lanjut, kita ke tray-nya ya. Ke tray atas, aku punya cemilan-cemilan. Ini cemilan hobi aku dan keluarga, kesukaan keluarga dan aku. Ini ada wafer nabati, aku simpan di kulkas karena biar tetap renyah ya. Terus selanjutnya aku ada ini apa ya? Oh iya, ini Oreo. Karena ini sisa yang makan kemarin, aku taruh di plastik dulu. Oke. Selanjutnya aku ada Malkis Roma crackers. Ini pun aku masukin kulkas untuk tetapnya. Selanjutnya ini apa? Ini ada Oreo soft cake tinggal satu. Selanjutnya ini juga ada makanan apa nih? Biskis sandwich cracker keju, ini enak banget. Buat yang mau nyoba, coba deh. Ini enak banget, kejunya berasa. Oke, selanjutnya ini aku ada salt cheese dari Kongguan. Ini juga enak banget, rasa coklat. Yang suka coklat bisa coba deh, ini enak banget. Selanjutnya aku ada Gary salut keju juga. Ini enak sekali. Enak banget. Enak. Dan sebelahnya ini aku ada puding mangga. Ini aku bikin sendiri ya. Oke, selanjutnya di tray yang kedua. Oops, oke. Di sini aku simpan banyak minuman. Aku ada teh botol Sosro. Lanjut di sini ada susunya Shakila nih. UHT dari Frisian Flag yang Junio. Terus ada Ultra Sari Kacang Hijau. Lanjut di sini ada Ichitan Milk Tea. Aku suka banget. Ini rasanya enak banget, guys. Thai Milk Tea, ini Thai Tea pakai susu dari Ichitan, enak banget. Kalau enggak salah harganya 6.000 sih. Ini enak banget. Dan selanjutnya ada UC yang isotonik. UC 1000 yang isotonik ini wajib ada di lemari esku. Ya. Jadi kalau enggak enak badan biasanya aku cepet-cepet minum ini nih. Vitamin C-nya bagus banget. Oke, selanjutnya kita ke tray bawah. Oke, di sini ada Hydro Coco. Aku juga stok Hydro Coco. Terus di sini juga aku stok juga Yakult. Di sebelahnya aku ada stok Good Mood yang ini ya, yang lemon. Ini juga enak, seger banget. Selanjutnya di sebelahnya itu aku ada tortilla chips. Ini juga enak. Pasti teman-teman juga suka. Ini Happy Toast, harganya cuma 9.000-an. Ini buat temen makan enak, buat jadi cemilan juga enak. Ini harus ada. Selain yang warna hijau, biasanya ada yang warna merah. Cuman tadi di pas di sualayannya lagi kosong, cuman ada yang warna hijau. Oke, lanjut kita lihat ke tray paling bawah. Di sini ada crackersnya Shakila, ada Yummy Bites. Ini kesukaannya Shakila. Harga per dusnya ini 36.000-an. Aku ada 2.
yang rasa original dan rasa sweet potato carrot ya. Oke, lanjut di dalamnya ada apa ya? Di dalamnya itu ada wong coco nata de coco. Iya, ini buat bikin minuman-minuman gitu guys, enak pakai nata de coco. Terus sebelahnya ini aku ada ini buat apa sih? Natu Republic. Sebelahnya ini buat aloe vera, ini buat wajah aku sih. Aku simpan di kulkas biar dingin. Oke, selanjutnya aku juga ada buah. Di sini aku masih ada stok apple Fuji sama pear sweet. Stok buahnya tinggal ini aja. Oke deh, lanjut. Oke, lanjut ke tray yang paling bawah. Di sini aku cuman nyimpen beberapa hal sih. Sayuran, ada mentimun, ini ada bumbu empempe aku simpan di bawah. Di sini ini sayur labu. Ini apa ya? Santan kalau enggak salah. Oh iya, ini aku beli telur ayam kampung juga kemarin untuk Syakila. Isinya 6 butir ya. Bawahnya juga aku ada tofu. Selanjutnya ada telur puyuh mentah juga. Ini buat Syakila nanti. Sisanya apa ya? Paling ada cabai merah, ada tomat, ada cabai rawit di sini. Oke. Kurang lebih ini isi dari kulkasku ya, guys. Kulkas bawah. Lanjut ke bagian pintu. Yes. Telur lagi. Terus di sini ada Blue Band. Ini Blue Band suami yang buatin sih. Rasa barbecue buat disimpan di atas nasi hangat. Terus di sini ada susu coklat Frisian Flag. Di sini ada Pure Kids, obat buat Syakila kembung. Terus di sini ada keju yang Prochis Gold Cheddar ya. Belum dibuka. Ini keju sisa. Aku kasih kantong plastik. Terus aku masukin kulkas. Oke, bawah, lanjut bawah. Di sini aku ada susu Frisian Flag yang low fat. Full cream ya, tapi low fat. Terus di sini ada jus country choice di sini untuk yang guava. Sebelahnya juga ada teh botol yang besar. Ini air mineral ya. Yang kecil ini air mineral. Sebelahnya juga ada sirup marjan koko pandan. Di sini sirup juga sirup ABC yang rasa mangga. Ini apa? Oh ya, ini gula aren cair guys, merek Naga Mas. Oke, kurang lebih ini ya guys isi dari kulkasku. Cemilan, minuman, terus sayuran, buah-buahan, numplok semua di sini. Ini stok untuk beberapa minggu sih biasanya, kayaknya nggak nyampe sebulan. Oke, Moms, jadi inilah isi dari kulkasku ya. Aku memang setiap bulan selalu stok makanan, minuman, dan bahan makanan lainnya biar agak jarang jajan di luar. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!